kami menggunakan tenaga kerja rakyat Malaysia sepenuhnya, di mana terlibat dari segi production, dari segi design, dari segi spare part management dan juga services, untuk memastikan produk Marinas adalah yang berkualiti tinggi, sangat affordable dan sangat memuaskan hati para pelanggan Marinas daripada dahulu sehingga sekarang. Penubuhan syarikat motosikal dan enjin nasional iaitu Modenas serta pengenalan model Chris menjadikan ia sebagai moped atau kap ikonik buat jenama itu sehingga ke hari ini yang terjual lebih 500,000 unit. Sejak diperkenalkan pada 1996, ia bukan sahaja menerima sambutan yang hebat, malah membolehkan lebih ramai golongan masyarakat di negara ini memiliki motosikal pada harga yang lebih berpatutan sebagai pengangkutan utama keluarga. Modenas telah ditubuhkan pada tahun 1995 dan setakat ini Modenas telah mengeluarkan sejumlah hampir 1.6 juta motosikal, di mana Modenas bermula pada tahun 1996 kita punya production yang mula-mula dengan produk moped, dan pada hari ini Modenas mempunyai range of product daripada moped, kita pun ada skuter dan kita pun ada street bike. Dan total model yang Marinas telah produce daripada mula sehingga sekarang ialah sebanyak 50 model merangkumi tiga-tiga kategori yang saya bagi tahu tadi. Dan pada hari ini Marinas masih meneruskan penjualan motor-motosikal yang kita ada dari tiga-tiga segmen ini, dan kita juga ada inisiatif untuk mengeksport produk kita ke luar negara. Melalui DRBI.com dengan kerjasama rakan teknikal daripada Kawasaki Heavy Industries iaitu KHI, projek ini berjalan sangat pantas dengan memeterai perjanjian pada Februari 1995, upacara pecah tanah pada Ogos tahun yang sama, dan pada Mei 1996, semua infrastruktur kilang siap sepenuhnya. Sempena ulang tahun ke-25 tahun Modenas, Vroom Haran Metro berkesempatan berkunjung ke kilang pemasangan mereka di Gurun Kedah baru-baru ini untuk bertemu pengurusan dan pekerja senior di sana. Pelbagai kisah dan pengalaman yang dikongsikan, bagaimana cabaran dan perjalanan buat mereka yang sudah berkhidmat sejak mula beroperasi sehingga ke hari ini. Dan kami sebagai warga Modenas amat berbangga. Amat bangga dengan produk kami lah. Zaman daripada arwah Tan Sri Raya sampai ke hari ini. Jadi alhamdulillah kami Modenasian sekarang ni cuma bersyukur dengan adanya produk daripada kebanggaan Malaysia yang pertama buat motosikal. Pengalaman tentang Modenas ni, maksud dia yang tak boleh lupa tu waktu launching Chris 25 tahun yang lepas, waktu tu begitu meriah dan sambutan masyarakat dalam Modenas waktu tu membanggakanlah. Harapan saya, mungkin harap Modenas akan lebih maju daripada sekarang lah, dengan strategi yang sesuai. Maksudnya kita menteri ini, maksudnya kita boleh maju lagi. Sebenarnya 25 tahun ulang tahun Modenas. Modenas juga dalam perancangan untuk mengeluarkan beberapa model, sama ada facelift model ataupun model yang ditambah ada penambahbaikan dari segi safety. Pada tu hujung tahun ini. Jadi kita tidak akan berhenti untuk memperkenalkan beberapa model di masa-masa akan datang. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 Modenas terbaik. Okay, saya dengan ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 Modenas. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-25 untuk Modenas. Semoga Modenas terus maju dan sukses. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga Modenas dan seluruh rakyat Malaysia yang telah menyokong produk Modenas sepanjang 25 tahun kami berada di Malaysia ini.